Hai guys, kembali lagi bersama channel Tadafek. Kali ini kita akan membahas 4 fakta menarik tentang Paris. Seromantis apa sih kota ini? Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tadafek ya. Tanpa berlama-lama lagi, simak video berikut ini. Paris merupakan ibu kota Prancis yang termasuk destinasi paling populer di mata turis mancanegara. Bahkan Paris dijuluki sebagai kota cinta atau tempat yang romantis buat dinikmati pada pasangan. Paris memiliki banyak tempat wisata yang cocok dikunjungi bersama orang-orang tersayang. Salah satu yang paling ikonik adalah Menara Eiffel. Paris juga masyhur dengan fashionnya, bahkan jadi salah satu pusat model dunia. Berikut 4 fakta menarik tentang Paris. 1. Paris bukanlah nama asli. Berapa abad yang lalu, ketika pemukim pertama di Paris sedang menggosok pakaian mereka di tepi Sungai Seine yang berlumpur, kota yang akan didirikan di tempat itu tidak disebut sebagai Paris. Nama asli Paris adalah Lutetia Parisiorum, disebut Lutes dalam bahasa Prancis, dan pemukim yang tinggal di sana merupakan bangsa Celt yang dikenal sebagai Parisi. 2. Reruntuhan Romawi masih ada di Paris. Selama beberapa abad pertama, kira-kira 53 sebelum Masehi sampai dengan 212 Masehi, Paris merupakan kota Romawi, lengkap dengan saluran air, pemandian umum, air mancur batu, dan arena 10.000 tempat duduk di mana orang-orang Galo Romawi dapat berkumpul untuk menyaksikan pembantaian orang Kristen. 3. Pont Neuf bukan berarti jembatan 9. Berbicara tentang Ile de la Cité, jembatan batu indah yang Anda lewati untuk sampai ke Pont Neuf, ternyata bukanlah jembatan ke-9 di Paris, di mana selama ini jembatan tersebut disebut-sebut sebagai jembatan ke-9 di kota ini. Terlepas dari namanya, ternyata tidak ada hubungannya dengan angka 9. Pont Neuf berarti jembatan baru, dinamai demikian oleh Raja Henry III saat itu yang memerintahkan pembangunannya pada tahun 1578. Kala itu, ia menamakannya Jembatan Baru karena memiliki fitur yang sangat modern pada masanya. 4. Penyerbuan Bastille adalah tindakan simbolis. Salah satu hari libur terbesar di Prancis adalah Hari Bastille, dilaksanakan pada 14 Juli. Kembang api warna-warni menyinari Menara Eiffel. Tank-tank lapis baja meluncur di Champs-Élysées dalam parade militer. Pesawat jet terbang rendah menembus langit, menyemburkan asap biru, putih, dan merah di belakang mereka. Itu semua sebagai simbol untuk merayakan penyerbuan penjara Bastille pada 1789 dan pembebasan para tahanannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video.